Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Lelaki dipenjara 6 bulan denda RM12,000 kerana perolok isu stokin Kalimah Allah. Kuala Lumpur, juru teknik aplikasi sosial yang dijatuhi hukuman penjara 6 bulan denda RM12,000 mendakwa hanya menjadi keyboard warrior dan tidak mengetahui Kalimah Allah yang ditulis menghina agama Islam. Tertuduh Chok Wai Long, 34, mengaku bersalah di Mahkamah Session hari ini atas pertuduhan membuat hantaran bersifat jelik berkaitan Kalimah Allah. Dalam rayuannya, lelaki itu memohon supaya tidak dipenjara karena tidak mahu kehilangan kerja. Saya tidak sengaja hanya mahu menjadi keyboard warrior, saya tidak tahu perkataan itu sensitif kepada orang lain. Kami orang Cina ada rantai kaki dan tangan serta tatu Tuhan di pelbagai bahagian badan. Ingat hanya kecil punya hal, saya tidak tahu perkataan ini boleh menjadi menghina, rayunya. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya Datin Kalmiza Saleh memohon hukuman berat setimpal dan menjadi pengajaran kepada masyarakat di luar sana. Sebanyak 24 laporan polis dibuat orang ramai berhubung isu ini menunjukkan keseriusan hantaran yang dibuat bersifat sensitif kepada penganut agama Islam, katanya. Sebelum ini media melaporkan lelaki itu tampil memohon maaf secara terbuka selepas didakwa menambahkan ketegangan dalam isu penjualan stokin bertulis Kalimah Allah di kedai serba neka itu. Dia juga membuat permohonan untuk dengan dikelilingi sekumpulan lelaki yang mencarinya karena tidak berpuas hati dengan komennya. Lelaki itu mencetuskan kemarahan pengguna maya selepas didakwa mengeluarkan komen meminta orang ramai tidak terlalu sensitif dengan isu itu. Dia malah didakwa cuba membuat kelakar dengan membuat naik gambar stokin yang dimuatkan wajahnya sendiri.